Baik, ya, kita mulakan dengan pelajaran hadis hari ini atau kuliah hadis hari ini, yaitu hadis yang ke 1048, 1048. Dan tajuk dia yaitu babu ya isratin nisa, yaitu bab menggauli istri. Ya. Nah, baik. Kita teruskan 1048 dari Jabir. Okey, sila siapa nak baca? Dari Jabir. Silakan. Waalaikumsalam. 1048 ya, siapa baru masuk? Hadis 1048. Okey, silakan. Siapa nak baca? Okey, sila. Dari Jabir bin Abdullah yang berkata adalah orang yang pergi mengawal bahawa pembelasan sebuah satu lagi. Okey, satu lagi. Ya. 1048 catatkan ya, hadis sah. Matan, boleh mencampuri isteri dengan cara dan jalan apa saja. Asal di tempat yang diperintah. Hukum muhayyar. Muhayyar itu mana pilihan. Baik, 1049 hadis sah. Matan, dianjurkan di waktu akan bercampur berdoa dengan Bismillah dot 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 hingga akhir. Hukum sunnah. Okey ya, saya mak semula. Jadi hadis pertama ia menafikan cakap orang Yahudi mengatakan bahawa menggauli isteri dari belakang artinya anda dapat anak, anak itu akan juling. Jadi turunlah ayat Quran surah An-Nisa ya. Nisa hukum harsulakum patu harsakum anasyitum. Jadi nak menunjukkan ya boleh ya daripada arah mana. Jadi menolak penafian orang Yahudi ya. Bukan kerana itu. Jadi juling bukan kerana itu. Ya, itu menafikan ya. Yang ke 1049 menerangkan bahawa doa ya ketika mencampuri isteri itu dengan doa bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqtana sampai itu ya ma razaqtana.
Wahai Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau telah rezekikan kepada kami. Ya. Jadi ketika ya seandainya ya ditakdirkan ya dalam dalam itu dia memperolehi atau ditakdirkan dia dapat anak, kata Nabi, lam yadurruhu syaitan abada. Mana syaitan ya tidak akan dapat membahayakannya selama-lamanya. Ini mana pentingnya kadang perlu diberi ya tahu kepada bakal-bakal ya pengantin ya atau mereka yang mau mendirikan masjid supaya diajarkan hal ini. Ya. Apa hikmahnya? Ya, seandainya ya ditakdirkan dapat anak, anak itu terlindung daripada gangguan syaitan selama-lamanya. Ya. InsyaAllah anak itu akanlah jadi anak yang baik. Ya. Sebab terkadang ya kita perhatikan ya, ada ya di antara keluarga-keluarga yang mana anaknya sentiasa mendapat gangguan. Ya, daripada kecil kadang dapat gangguan, sampai besar pun dapat gangguan. Ya. Ini berpunca salah satu daripadanya kita dulu waktu menanam tidak berdoa ya dengan doa ini. Sebab itu Nabi ajarkan supaya berdoa dengan doa ini ya supaya ya zuriat tadi ya tidak ada gangguan daripada makhluk-makhluk halus ataupun syaitan kasar. Syaitan kasar ni manusialah ya, yang menggoda untuk berbuat jahat. Inilah doanya. Ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya. Nah, itu kelebihan dia. Ya. Jadi 1050 silakan siapa nak baca. Silakan. Tak ada Kak Jun pun boleh teruskan. Dari Abu Hurairah. Ha. Dari Abu Hurairah. Ya, sila teruskan. Ha. Ha. Siapa nak baca? Ha, okey sila. Baik, 1051. Hadis muttafaqun alaih. Baik. Muttafaqun alaih. Okey, catatkan dulu hadis 1050. Hadis sah. Matan, dilarang isteri menolak panggilan suaminya (bracket) tanpa alasan. Hukum dilaknat. Satu kosong lima satu. Hadis sah. Matan, dilarang perempuan disambung
dan minta disambungkan rambutnya. Koma, dilarang mentatu dan minta ditatukan badannya. Hukum dilaknat. Baik, ya. Satu perkara, ya, isteri enggan menerima panggilan suaminya, ya, tanpa alasan, maka ia hukum adalah dilaknat. Itu berdasarkan hadis 1051. Ya, sehinggalah suaminya redha baru hilang laknat itu. Ya. Yang 1051, iaitu berkaitan dengan perempuan yang menyambung rambut. Ya. Ada setengah perempuan dia sambung rambut, ya, atau minta disambungkan. Ya. Maknanya rambut dia pendek, ya, dia gunakan rambut palsu untuk supaya nampak panjang. Ya. Jadi, ya, hal ini katanya dilaknat. Ya. Dan begitu juga yang minta tatu. Ya, ditatukan atau minta ditatukan. Ya, tatu ni bukan hanya perempuan, tapi lelaki juga. Ya, adalah, ya, haram. Ya, kita orang Islam, ya, mentatu badan. Ya. Ha, sebab orang-orang yang bukan Islam ni, dia jadi kebanggaan kalau badan dia bertatu. Kadang kalau golongan-golongan apa ni, gangster contohnya, mereka mempunyai tatu tersendiri sebagai pengenalan diri. Mengenal golongan dia atau geng dia. Mereka bertatu. Kadang ada juga yang gila tatu. Ya, gila tatu ni habis satu badan. Ya. Satu badan tu habis ditatu. Ya, sehingga kalau dia tak pakai baju, orang ingat dia pakai baju. Ya, pasal apa? Penuh dengan tatu. Ya, dia ingat orang, orang ingat pakai baju. Sebenarnya dia tak pakai baju. Ya. Ha. Artinya kalau tak berpakaian pun, nampak macam berpakaian. Itu namanya gila tatu. Habis satu badan. Ya. Jadi, ya, sebenarnya, ialah, tatu ni dia meresap. Yang tatu yang betul-betul, dia meresap dalam kita punya kulit. Jadi, ya, bukan senang, ya, nak membuangnya. Ya. Terpaksa, ya, kena buang kulit tu, kena kelepet kulit tu. Ya. Baru boleh hilang. Ya, tapi kalau tatu-tatu yang sekadar main-main, dia tak kekal. Yang tu tak macam-macam bentuk inai, dia tak kekal. Ya. Tapi kita, ya, jangan lakukan tatu-tatu untuk tujuan itu. Ya. Tak boleh. Ya. Walaupun dia bukan kekal pun tak boleh untuk orang Islam. Ya. Hukumnya haram dan dilaknat. Jadi tidak digalakkan. Sebab itu orang Islam, ya, mana ada bertatu-tatu, ya. Orang Islam, ya, tengok zahir baik pada muka, pada badan, ya, dia tidak bertatu. Tapi hanya orang yang masuk Islam, ya, asalnya dia bukan Islam atau lain. Dan kita juga tidak boleh paksa, ya, untuk menghilangkan kalau tak boleh nak hilang, ya. Sebab ada setengahnya, ya, yang bukan Islam, mereka memang badan dia penuh dengan tatu. Ya. Tapi itu dia lakukan sebelum Islam. Kita tak boleh salahkan. Ya. Dah Islam, dia tak boleh nak tambah lagi tatu itu. Ya. Kalau dia berusaha untuk menghilangkan, ya, lagi baiklah. Ya. Kalau dah tak boleh hilang sampai dia menyeksa badan, itu tidak ada dalam Islam. Ya. Kita kena ingat sebab dia lakukan sebelum Islam. Ya. Jadi hal-hal macam inilah
ia perlu diketahui. Dan ada setengahnya memahamkan dengan meletakkan tahi lalat. Ya. Kalau perempuan, ya, dia berbanggalah kalau ada tahi lalat. Jadi satu-satu tempat kat muka tu, ya, nampaklah manis. Ya. Ada tahi lalat. Dan film dulu ada ada tahi lalat, ya. Tahi lalat. Itu juga termasuk tatu, ya. Termasuk tatu, ya. Jadi yang kening, ya. Kening tu maknanya kita dilarang mencukur. Dia mencukur. Tak ada kening. Oh. Ya. Jadi itu bukan merubah. Ya, kalau seandainya itu tidak merubah macam orang tanam rambut lah. Ya. Macam orang tanam rambut kan. Itu maknanya dia tidak merubah wajah. Ya. Yang dikatakan merubah ciptaan Allah tu, tafsirannya ialah mengubah agama Allah. Ya. Merubah ciptaan Allah, tafsirannya ialah mengubah agama Allah. Kalau seandainya ya, dia tak ada hidung accident, maka diperbetulkan hidungnya, ya, dengan plastik surgery ke apa, itu maknanya dia tidak merubah ciptaan Allah. Ya. Sebab yang dikatakan merubah ciptaan Allah, tafsirannya ialah agama kita ubah. Agama Allah tu kita ubah. Ya. Itu adalah ikhtiar kalau seandainya tidak merosakkan. Jangan pula ditegangkan sebaliknya nanti jadi lagi teruk, ya. Itu memudaratkan kita, ya. Macam pakai botok-botok ni kan. Teganglah. Tapi bila ya kita tak guna, ya, ataupun bila guna kita merasa tak selesa, sakit, ya, akhirnya kita mudaratkan pada kita punya kulit. Akhirnya muka yang cantik jadi cacat. Ya. Itu maknanya salah sendirilah, ya. Okey, kita teruskan lagi, ya. Hadis selanjutnya. Tutup ke? Tak tutup. Tapi tak suara tak keluar, Datuk. Artinya Datuk punya apalah mikrofon dia. Tapi nak kita tutup tak tutup. Okeylah, boleh tengok. Boleh tengok, boleh dengar dah. 10 berapa tadi? 52. Okey, silakan. Siapa nak baca? Sila. Okey. Dengar. Okey. Satu lagi, 1053.
Hadis 1052, hadis sah. Matan, suami boleh melakukan ghilah. Ya, ghilah yang dibaca tadi. Ya. Ghilah. Suami boleh melakukan ghilah dan azal. Terhadap istrinya. Hukum mubah. Satu kosong lima tiga, hadis sah. Matan dianjurkan sebaiknya jangan berazal. Hukum mubah. Baik, ya. Dalam hadis yang 1052, ya, di mana ya, doktor-doktor pun ya, memberikan penerangan tentang hal ini, bahawa ya, mana diperbolehkan ya, sekiranya tidak membahayakan anak dalam kandungan, mana si suami mencampur isterinya ketika isteri dia tengah mengandung, ya. Jadi ya, hal itu dibolehkan atau tidak, ya. Mengikut dalam hadis ini, ya, tidak ada kesalahan atau dikatakan sebagai harus. Jadi ya, itu saya katakan tadi, ya, doktor-doktor pun ya mengesahkan dan membolehkan, mana tidak ada salahnya, ya, asal tidak membahayakan. Yang kedua mengenai tentang azal, ya, azal ni maknanya satu kaedah dahulu, iaitu cara mereka merancang, ya, menjarangkan anak, ya, mereka gunakan azal. Azal ni maknanya dia mengeluarkan, ya, air mani itu di luar faraj, mana itu dikatakan sebagai azal. Jadi orang Yahudi sudah mengatakan, kalau kau buat macam tu, artinya kau telah membunuh anak secara samar, kata orang Yahudi. Lalu dinafikan oleh Rasul, ya, orang Yahudi itu berdusta. Kalau Allah kendaki, engkau buat macam mana pun, ya, ia akan berlaku. Ya, kalau dah Allah kendaki, walaupun ya, engkau nak berlaku azal, tapi kalau ya Allah kendaki, engkau tidak akan dapat menahannya. Ya, akan jadi, ya, mana anak itu akan, ya, ada juga. Maknanya, ya, walaupun kamu berbuat demikian. Orang Yahudi kata itu bunuh anak secara samar. Jadi Rasul dustakan. Artinya dalam Islam, ya, kaedah menjarangkan anak dulu, cara dululah, bukan sekarang. Sekarang ni macam-macam peralatan. Ya, cara dulu, ya, mereka gunakan kaedah azal. Itu, ya. Baik, ya, kita teruskan lagi. 1054. Siapa nak baca? 1054. Siapa nak baca? Datuk kesian nak baca, tak ada suara. Suara tak keluar. Datuk nak baca tapi suara tak keluar. Kita tak dengar. Kita orang tak dengar. Sikit sini pun tak dengar. Tak apa, yang lain lah yang boleh keluar suara. Datuk boleh dengar tak apa? Silakan. Tak ada, okey, clear, terang, terang. Sekarang
Nah, satu lagi. Baik, 1054 hadis sah. Matan boleh azal. Boleh berazal. Hukum mubah. Satu kosong lima lima. Hadis sah. Matan. Untuk beberapa janabah. Cukup dengan sekali mandi. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, hadis 1054 ya, memberitahukan kepada kita bahawa hukum azal dibolehkan kerana masa itu ya, kalangan ya, para sahabat menceritakan ya, mereka berazal, itulah cara mereka nak menjarangkan ya, anak mereka gunakan cara azal. Kalau seandainya ia haram, nescaya Quran akan turun ya, memberi larangan itu. Tetapi ya, masa itu Quran masih turun lagi. Tidak ada pun Quran melarang hal demikian. Artinya ya, bila tidak ada larangan daripada ya, Al-Quran atau larangan daripada Allah ya, bermakna ya, azal itu berhukum mubah. Mana harus, boleh ya. Itu hukum ya, sebab itu perlu tahu tentang hukum ini. Ya, boleh atau tidak boleh. Ya. Maka sekarang ini macam-macam peralatan ya, manusia ciptakan untuk tujuan ya, menjarangkan ya, anak tadi. Ya. Terkadang ya, bahan-bahan yang berupa pil, ya, itu tak apa. Yang berupa pil ni kadang setengahnya katanya sejak makan tu dia jadi gemuk, ya, naik badan, ya. Jadi efek-efek tu ya, ada pada kesannya. Jadi yang macam tu kurang baiklah. Kalau kesan-kesannya tidak apa-apa bagus, ya. Tapi kalau yang normal-normal biasa, itu tak apa. Ya, dia tidak ada kesan sampingan. Ya. Kemudian 1055 ni dia menerangkan bahawa ya, beberapa kali janabah ya, cukup dengan satu mandi, bukan satu janabah satu mandi, satu janabah satu mandi, tak. Tapi nak menunjukkan keterangan ini bahawa beberapa janabah cukup dengan sekali mandi. Itu mandi. Ya. Baik, maka tamatlah bab tentang mempergauli isteri. Dan kita masih dalam bab munakahat. Ya. Masih bab munakahat, iaitu berkaitan dengan hal perkahwinan. Jadi sekarang kita masuk satu tajuk lagi, masih dalam bab munakahat. Tajuk ni namanya ialah babus sodak. Babus sodak. Ya. Atau sodaki. Babus sodaki. Maknanya bab mas kahwin. Sodaki itu mana? Ini mas kahwin. Siapa nak baca? Silakan. Ini dari hal mas kahwin. Ya. Lagi? Silakan. Dari Anas? Okey. Siapa? Bang Najah Siti boleh juga baca. Anas. Ha. Dah.
Ya, lagi satu. Ya, catatkan ya. Bab ni bab mas kahwin ya. Hadis 1056 hadis sah. Matan dia perbuatan boleh menjadi mas kahwin. Hukum mubah. Mubah. 1057 hadis sah. Matan uang boleh dijadikan mahar. Mahar itu mas kawin lah. Hukum mubah. Baik ya, kita punya bab sekarang ni lah bab mas kawin. Jadi dalam mas kawin ni bermacam-macam bentuk ni yang boleh dijadikan sebagai mas kawin ya, zaman Nabi. Dan Nabi ni memerdekakan Sofiah. Ya, Sofiah ni hamba, tapi Nabi memerdekakan dia. Baik, apa cerita Sofiah ni? Sofiah ni adalah anak raja atau pemimpin Yahudi Khaibar. Anak raja tu, ya. Ataupun pemimpin Yahudi Khaibar, namanya Sofiah. Jadi Nabi pernah kahwin dengan ya orang Yahudi. Ya. Jadi Sofiah ni anak raja atau pemimpin Yahudi Khaibar. Pada waktu terjadi perang Khaibar dan orang Yahudi kalah, maka di antara orang yang tertawan ialah Sofiah yang menjadi hamba itu dimerdekakan oleh Rasulullah. Lalu baginda menjadikan isteri dan mas kahwinnya ialah berupa pembebasan Sofiah dari perhambaan tersebut. Jadi mas kawinnya ialah merdeka. Dimerdekakan itu sebagai satu mas kawin untuk Sofiah. Ya. Kalau tak, dia akan jadi hamba terus. Ya. Jadi perbuatan juga boleh jadi mas kawin. Ya. Itu maksudnya. Hadis 105 menerangkan Rasulullah memberikan mas kawin kepada istri-istri seluruhnya berjumlah 500 dirham. Dirham ni wang perak ya. Kalau wang emas disebut dinar. Dinar atau wang wang emas ya. Kalau 500 dirham ni wang perak ya. Jadi dengan ya harga dengan apa, dengan jumlah 500 dirham. Itu mas kahwin. Jadi mas kahwin ni adalah salah satu perkara yang masuk rukun ya. Kalau kita berkahwin, kita tidak ada mas kahwin, tak cukup rukun tu ya. Sebab itu mas kahwin wajib walaupun dengan hutang ya. Itu ingat tak orang-orang dulu ya, bila berkahwin ya, dia berhutang mas kawin tadi ya.
Saya teringat lagi satu orang tua ni. Dia ialah anak-anak semua dah tak ada lah. Tinggal ya dia berdua. Jadi, ya, semasa dia borak-borak tu sama-sama lah dengan kita, borak-borak. Dia cakap dengan isteri dia, "Eh, Piah, kalau ya aku mati dulu, ya halalkan mas kahwin ya." Dia kata, "Rupanya mas kahwin dan nak mati pun belum bayar lagi." Ya. Saya tanya mas kahwin berapa kalau dulu-dulu, ya. Dia kata RM2 je. Ya. Masa tu RM2 je, ya. Mas kahwin. Ha. Dah sampai mati pun, ya, dah nak mati pun tak bayar. Dia kata nanti kalau saya mati dulu, tolong halalkan. Dia minta dengan bini dia. Minta halalkan. Lah, ya. Tak bayar lagi walaupun RM2, ya, sampai mati. Ya. Akhirnya memang dia meninggal dulu, ya. Dan diharapkan istrinya menghalalkanlah, ya. Ha. Sebab ya memang betul dia tak bayar. Ya. Apa tujuan dia? Ya. Apa tujuan dia? Kenapa dia? Agaknya lah supaya panjang jodoh. Ya. Dia punya paham agaknya macam tu. Ya. Supaya panjang jodoh, ya. Dia tak bayar. Ya. Jadi sebenarnya tak boleh lah. Jadi sebab itu hal wajib, ya. Hal wajib ya, kita kena menunaikan. Pelik jugalah, ya. Padahal RM2, ya, bukan banyak sangat pun. Itulah sampai dia meninggal memang tak bayar pun. Jadi diharapkan isteri itu menghalalkan dah nampaknya. Ya. Nah, sebab dia dah pesan macam tu. Ya. Kuatir-kuatir pula isteri dia lupa nak menghalalkan. Dah satu satu tanggungan, ya. Buat dia. Saya susah juga tu, ya. Jadi ya itu dikatakan mas kahwin adalah salah satu syarat rukun kepada pernikahan, ya. Kena sebut tu dalam ya dalam akad, ya. Kena disebutkan. Baik. Lagi siapa nak baca? 1059. Okey, sila. 58. 58. Oh, sorry. 58. Silakan. Di Jawahir pula. Diam. Nanti dia lelap nanti tu. Utamia. Utamia. Ya. Yeah. Okey, ya. Yeah. Suara dia macam putus-putus tapi tak apa, boleh satu hadis ya. 1058 hadis sah. Hadis sah. Matan. Benda-benda atau barang-barang boleh dijadikan mas kahwin. Hukum sebagai satu ketentuan. Tengok ya dalam hadis ni betapa susahnya zaman itu. Ya. Ali ni terkenal sebagai seorang yang
masuk Islam dari kecil. Atau Ali. Ya. Jadi, ya, Rasul ya, telah menjodohkan Ali dengan Fatimah, anaknya Fatimah. Itulah salah satu, anaknya yang perempuan yang hidup. Ya. Yang cucunya Hasan Husin. Dia ada cucu Hasan Husin itu daripada Fatimah inilah. Ya. Jadi, ya, pada masa itu ditanya oleh Rasul, ya, ada tak apa-apa untuk dijadikan mas kahwin? Ya, Ali jawab tak ada apa-apa. Memang dia bukan orang senang. Ya, jadi tak ada apa-apa. Tak apalah, ada tak baju besimu yang ada orang Khutaimah tu bagi? Kata Ali, ya ada. Ya, maka mas kahwinnya ialah baju besi itu sebagai mas kahwin. Ini yang menunjukkan bahawa benda pun boleh jadi mas kahwin. Ya. Jadi ya, macam itulah keadaan, tengok keadaan kehidupan. Ya. Kehidupan masa itu memang ya, susah. Jadi apa sahaja yang boleh jadikan mas kahwin, maka itulah mas kahwinnya. Ya. Lagi, sambung 1059, siapa nak baca? Silakan. Satu kos 59. Okey, sila. Satu lagi. Okey, ya. Yeah. 1059. 59 betul. 1059 ya. Yeah. 59. Baik, catatkan ya. 1059 hadis boleh dipakai. Matan. Pemberian-pemberian dari seorang bracket bakal suami sebelum kahwin adalah milik bakal istrinya. Dan pemberian-pemberian
sesudah kahwin. Menjadi milik bagi orang yang diberinya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, macam ni ceritanya, kalau dia belum kahwin, dia bagi hadiah-hadiah contohnya, ya. Hadiah itu adalah hak untuk bakal isteri dia. Ya, sebelum kahwin. Tapi kalau selepas kahwin, dia bagi hadiah kepada adik dia, kepada mak dia, isteri tak boleh ambil, ya. Ya. Maknanya, ya, dia bagi hadiah kepada mak dia ataupun adik-beradik dia. Ya. Jangan pula si isteri tu cendekil pula. Dia diambil, ya. Itu tak boleh. Itu selepas kahwin. Ya, apa namanya? Apa namanya tu? Ya. Nak kat, ha? Nak berisiko ke? Dia tak dapat, ya. Tu Taci. Mak dapat, mak lebih pula, ya. Dapat, dia tak dapat, ya. Tacilah, tacilah. Lalu dia ambil mak dia punya. Ya. Yang dibagi kat mak tu dia ambil. Tak boleh, ya. Tak boleh macam tu, ya. Iyalah kalau berlaku. Kalau berlaku. Baik, Taci. 1060, ya. Hadis sah. Matan, perempuan yang kematian suami, matan dia. 1060. Matan, dah baca. 1060, catatkan hadis sah. Matan, perempuan yang kematian suami, sedang suaminya belum menentukan mas kahwin, dan belum bercampur dengan dia, lalu suaminya itu meninggal, maka perempuan itu berhak mendapat mas kahwin secukupnya. Dan berhak mendapat warisan serta wajib beriddah. Wajib beriddah. 4 bulan 10 hari. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini kes yang menerangkan bahawa si suami ini berkahwin dengannya dengan mas kahwin yang tidak ditentukan nilainya lagi. Ya. Jadi bila, ya, kebetulan pula accident, meninggal, ya, dan dia pula belum bersama lagi. Isteri
tetap istri dan tetap sah. Artinya dia berhak mendapat mas kawin, dia berhak mendapat warisan suaminya, dan dia juga kena beriddah macam mana orang lain kematian suami. Ya. 4 bulan 10 hari. Nah, itu ya dalam segi hukum dia. Ya. Bercerai hidup tak ada lah. Ya. Bercerai hidup ada iddah biasa. Ya. Bukan iddah macam 4 bulan 10 hari. Ya, mana iddah tu iddah 3 kali suci. Tiga kali suci. Kalau dia tidak bercampur, tidak bersama, dia tidak ada iddah. Dia tidak ada iddah. Kalau dia tidak bersama, ya. Kalau dia bersama, dia ada iddah 3 kali suci. Kalau yang tidak apa ni? Yang dah tua, iddah dia sebulannya. Dia sebulannya, ya. Kalau yang muda 3 kali suci, ya. Kalau yang lama yang mengandung. Kalau mengandung tu mengandung muda, makna lamalah sampai 9 bulan. Ya, sampai melahirkan anak. Kalau seandainya dia di hujung kandungan, artinya dekatlah. Contohnya sebulan seminggu lagi dia bersalin. Sebelum seminggu tu dia kena cerai. Artinya bersalin tu habislah iddah dia. Ya. Itu kalau yang mengandung, ya. Tapi yang paling nak berjaga dalam iddah ni ialah iddah kematian. Kaedah kematian ni makna selama 4 bulan 10 hari dia ada syarat-syarat lain-lain seperti dia tidak boleh bersolek-solek, tak boleh pakai baju kilat-kilat, ya. Tak boleh keluar rumah, ya. Sebab itu bila kematian dia tidak boleh pergi, ya, hadir dekat kubur, ya. Dia dah masuk iddah. Dia tak boleh hadir ke kubur. Nanti dah habis apa boleh dia baru boleh hadir, ya. Ramai tak tahu, ya. Kadang hadir ke kubur, ya, kadang meraikan ramai-ramai sama-sama dekat masjid, ya. Solat jenazah tu kalau di rumah, ya. Kalau di rumah, di masjid ni, dia kira dia dah keluar. Ya, dia dah keluar. Ya. Itu maknanya yang berat tu nak jaga iddah kematian suami lah. Ya. Masa itu. Ya. Tapi kalau kita beriddah untuk bukan suami, ya, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Kalau nak beriddah sehari pun tak apa. Ya. Nama dia bergabung, ya. Bergabung 1 hari ataupun 3 hari. Ya. Jadi hal yang demikian kadang tidak dijaga sangat. Ya. Tak tahu. Jadi kena ingat-ingatkanlah, ya, kepada mereka yang kematian suami, terutama yang masih muda-muda lagi, ya. Itu semua yang terpaksa. Semua yang terpaksa, ya. Iyalah, kalau saya kata dah terpaksa, ya, dah terpaksa langsung, tak ada siapa nak bayar bil api, bil air, ya. Cerai-cerai hidup ni
dia macam ni, kalau cara hidup dia tidak bercampur, dia tak ada idah. Kalau dia bercampur, artinya dia kena idah tiga kali suci. Tiga kali suci mana tiga kali haid lah. Ha, tiga kali haid. Ya? Ha, dah. Tak, sekarang ni, ya, sebelum setelah dia bercerai, lepas tu, bila dah bercerai, idah tu dah berjalan. Ya? Dia tak boleh campur selam, dia tidak boleh campur dalam idah tu. Itu kalau dirujuk. Sebulah rujuk, ya. Dalam mah janganlah gaduh-gaduh mah, kita balik semula lah. Ya, lupakanlah yang lalu. Itu dah kira rujuk lah tu. Ya. Maafkanlah abang tersilap, ya. Buat lagi je. Kata suri isteri tu, buat lagi je. Itulah, ya. Jadi itu dah kira rujuk lah tu. Ya. Tapi kalau yang tak berhaid itu sebulan. Dia punya iddah sebulan, ya. Sebulan je. Baik, ya. Nak sambung lagi tak? Kalau ada nak tanya, tanyalah dulu, ya. Okey, sekarang ini dulu, ya. Okey.